Hai, Assalamualaikum. Apa khabar korang semua? Minggu yang lalu, aku habiskan masa hujung minggu aku, kiranya short vacation lah, di Bukit Fraser. Perjalanan mengambil masa 2 jam dari rumah aku ikut jalan ke Kuala Kubu Baru. Bila dah sampai di Kuala Kubu Baru ni, aku pun singgah sekejap di empangan Sungai Selangor. Kali terakhir aku datang ke sini pun adalah masa sebelum PKP dulu. Dah alang-alang dekat sini, aku pun lepaklah sekejap sambil menikmati pemandangan kat sini. Dalam masa yang sama, aku pun keluarkan drone aku untuk rakamkan pemandangan di empangan yang besar ni sebagai kenangan. Terleka agak lama juga aku lepak dekat empangan tu. Baru aku tersedar waktu dah lewat petang masa tu. Jadi aku pun teruskan perjalanan yang mengambil masa lebih kurang dalam 40 minit lagi. Dari Kuala Kubu Baru ni, kita hanya akan nampak hutan-hutan dan bukit-bukit kiri dan kanan sepanjang perjalanan. Jadi kalau dah pukul 6 petang tu, memang agak gelap sikit jalan kat sini. Kalau boleh, aku tak naklah sampai terlalu lewat dekat Bukit Fraser nanti. Sampai saja di jalan simpang gap sebelum nak naik Bukit Fraser tu pun, kita dah mula rasa udara semakin nyaman kat sini. Dari sini pula ambil masa 20 minit untuk sampai ke Bukit Fraser. Kalau jalan kaki atau naik basikal tu lagi lambatlah sampainya. Aku dah sampai dekat Bukit Fraser ni pun dah hampir dekat waktu maghrib. Jadi aku pun terus check in dekat Silver Park Resort. Apartmen ni aku booking melalui Airbnb. Jadi aku dapatlah sewa studio apartmen ni di Silver Park ni hanya RM160 je satu malam. Tapi nak naik ke apartmen ni, aduh, memang tak ada lift. Aku kena naik tangga sampai tingkat 6. Pancit, oi. Bilik aku yang paling atas sekali. Oi. Penat, oi. Lepas je maghrib, aku dengan kawan aku makan malam dekat food court Bukit Fraser. Sebelah restoran tu ada kedai souvenir. Banyak juga barang-barang cenderamata yang korang boleh beli untuk bagi buah tangan pada orang yang tersayang. Aku pun sambarlah barang sikit dan t-shirt selai dua buat kenangan.
Selain daripada food court ni, ada juga gerai-gerai makan kalau korang rajin pusing-pusing sekitar Bukit Fraser ni. Salah satu gerai yang aku pergi ni, nama dia adalah Gerai Tiga Beradik. Berada betul-betul kat depan parking masjid. Siang ada jual goreng-goreng, malam ada jual burger. Studio apartment yang aku duduk ni kecil je. Walaupun naik tangga sampai tingkat 6, tapi pemandangan dia dari balcony apartment aku tu, puh. Berbaloi penat naik tangga sampai tingkat 6. Waktu pagi dengan suasana sejuk, lepas tu memang meriah dengan bunyi hutan dan suara burung-burung berkicau. Pada pagi tu, aku breakfast di Memory Cafe dan Laundry yang berada di food court juga. Scrambled egg dia memang kena dengan cita rasa aku. Harga kat sini bagi aku okey jugalah, standard harga Fraser Hill. Tapi aku rasa cafe-cafe hipster yang ada dekat Lembah Kelang tu aku rasa lagi mahal kot. Lepas je breakfast, aku pun join lepak dengan kawan-kawan aku yang tengah buat event trail running cabaran Gunung Semangkuk oleh Projek Hijau. Memang happening event tu. Aku ada buat video highlight event tu dan korang boleh tengok. Aku ada letak link dia di bawah video ni. Boleh katakan sebahagian masa aku banyak berada kat event ni untuk support kawan-kawan aku sepanjang event ni berlangsung. Dalam waktu lepas zuhur macam tu, aku ada free time sikit lah. Jadi aku pun bercadang nak pusing-pusing dan explore sekitar kawasan Bukit Fraser ni. Perhatikan ada banyak rumah-rumah banglo kat sini. Ada yang berpenghuni tapi ada banyak juga macam dah lama tinggal dan tak terurus. Lepas saja aku habis pusing-pusing, hampir seluruh lorong aku masuk dekat Bukit Fraser ni, aku pun balik semula ke apartment untuk rehat mandi-mandi dan solat asar. Lepas asar je, aku pun terus menuju ke Allen's Water. Kebetulan memang tak ramai orang pada waktu tu, jadi aku pun lepak sekejap nikmati suasana kat sini. Aku ni memang suka kat tempat-tempat yang ada air. Tak kira sama ada tasik, sungai ataupun laut. Yang paling aku suka adalah sungai dengan suasana hutan. Ia buatkan aku rasa cukup tenang. Dekat Alice Water ni, masuk dia aku tak kena bayar pun. Tapi korang boleh sewa bot-bot kayuh kat sini ataupun beli makanan ikan kat sini dan boleh bagi ikan-ikan ni makan. Ramai juga fotografer walau sekadar hobi yang datang untuk ambil gambar-gambar nature dekat sini.
bila dah hampir pukul 6 petang tu, aku pun kembali ke pusat bandar untuk aku join kawan-kawan aku. Tapi petang tu alhamdulillah cuaca dia memang sangat-sangat baik. Jadi aku pun ambil peluang keluarkan drone aku untuk aku ambil video pemandangan sunset di sekitar Bukit Fraser ni, dan aku akan kongsikan untuk tontonan korang sekejap lagi. Okay, so guys, sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan tekan butang loceng untuk update video yang akan datang. Terima kasih kerana support. Saya Faizal Fatah. Assalamualaikum. Bye.